Assalamualaikum. Hai hai hai, kita jumpa lagi. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan saya di hari ini. Oke, diawali dengan saya mencuci karena ini udah banyak. Jadi saya mau mencuci dulu ya, Moms. Hai Moms, teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya, Moms. Dan ini saya itu mencuci di malam hari ya, Moms. Sehabis kerja untuk jualan, itu kan habis jualan baru saya aktivitas untuk bersih-bersih dan lain-lainnya. Dan walaupun di vlog ini kadang nggak ada terlihat saya bersih-bersih, bukan berarti saya nggak bersih-bersih rumah kontrakan gitu ya, Moms. Jadi saya juga selingin dengan kegiatan yang lain. Nanti takutnya Moms dan teman-teman semua bosen cuman bersih-bersih gitu-gitu aja. Ya memang karena kerjaan kita itu ibu rumah tangga ya, memang selalu berulang setiap harinya. Oke, karena saya sudah tadi udah nyuci ya, tinggal proses sendiri gitu. Dan ini saya lanjut mau masak, gercep aja masak gitu kan, karena tadi juga kerjaan yang biasa dipegang udah dibantuin sama Pak Su. Jadi ini saya langsung masak kecipir. Ini Pak Su lagi kepengen sayur kecipir. Dari kemarin tuh nyari gak dapet-dapet, dan alhamdulillah pas tadi di pasar tuh nemu gitu ya. Satu bungkusnya cuman 2,5 ya, 2.500, murah-murah meriah aja. Dan ini udah saya potong-potong. Setelah dipotong kemudian kita cuci bersih ya, Moms. Dan lanjut ini kita iris-iris dulu untuk bumbu-bumbunya seperti biasa ya. Bawang putih, bawang merah dan juga cabai. Alhamdulillah ya, Moms, teman-teman semua. Saya cerita sedikit ya. Saya kan di YouTube ini kan pemula gitu ya. Ya untuk konsisten itu emang sangat-sangat susah ya kalau kita yang sendiri enggak ada niat gitu ya. Jadi walaupun viewersnya menurun sedikit ya, harus tetap semangat aja kita jalani, bikin konten gitu kan. Belum lagi ngedit-ngedit, apalagi seperti saya yang ada aktivitas pokok selain untuk bikin konten ya kan. Dari pagi sampai malam gitu jualan, baru deh bisa nyisin waktu buat bikin konten malam harinya kayak gini. Oke, lanjut lagi ke video. Di sini saya udah selesai potong memotong. Lanjut saya nuangin minyak dulu untuk menumis ya, Moms. Itu tadi minyak bekas goreng tempe, jadi ternyata sedikit, jadi saya tambah lagi. Oke, karena minyak udah panas, jadi langsung aja saya tumis bawang merah dan juga bawang putihnya. Tambahkan irisan cabenya. Kemudian tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa ya, Moms. Kalau udah, langsung aja masukkan kecipirnya. Dan kita masak sampai kecipirnya mateng atau empuk gitu ya, Moms. Oke, sambil menunggu ke sayur kecipirnya mateng, saya di sini langsung kupas juga perbawangan untuk bumbu. Saya masak teri juga karena
misterinya tadi mau saya campur sama kecipir, kata Pak Su jangan, masing-masing aja gitu. Ya udah. Dan langsung aja ini saya potong-potong untuk bumbunya. Oh iya, terima kasih untuk moms dan teman-teman semua yang udah support dan selalu support channel Naya Arta, yang udah mau mengklik video-video dari Naya Arta. Terima kasih banyak ya, karena support kalian sangat berharga buat saya. Apalagi saya ini kan masih pemula, butuh banget dukungan dari kalian semua. Dan juga bagi yang baru ketemu, baru jumpa dengan channel Naya Arta, salam kenal ya. Jangan lupa tekan subscribe dan juga kasih like, share bila perlu, bila menurut kalian penting gitu ya, dan juga komentar. Oke, lanjut lagi ke video. Di sini saya pakai tadi itu cabai hijau ya, satu genggam kurang lebihnya, dan ini saya cuci kemudian potong-potong. Lanjut ini goreng dulu terinya udah dicuci ya moms, cuman kepalanya memang nggak saya buang. Oke, goreng terinya jangan terlalu kering ya. Jika udah setengah matang terinya, langsung aja masukkan bawang merah dan juga bawang putihnya. Bisa langsung ditumis bareng sama terinya ya moms. Saya tuh favorit banget kalau masak teri pakai cabai kayak gini mom, senang banget, apalagi kalau ditambahin sama pete gitu, jadinya bikin nambah-nambah nasi terus gitu loh. Dan tadi udah dimasukin itu cabenya, kalau cabenya udah layu tambahin aja gula, garam dan juga penyedap rasa. Jangan lupa diaduk-aduk rata seperti ini. Kemudian kalau saya tambahkan air juga secukupnya. Airnya untuk apa ya, biar si teri ini enggak alot gitu ya moms, jadi buat masak terinya juga gitu, bikin enggak alot. Dan di sini juga saya tambahin kecap manis kurang lebih 2 sendok makan gitu ya moms. Dan ini kita masak sampai bumbu meresap dan airnya sedikit menyusut. Oke, seperti ini udah cukup ya moms. Ini tadi saya skip aja ya, kalau enggak di skip nanti kelamaan dong videonya panjang. Langsung aja pindahin ke piring saji. Nah, menu sederhana seperti ini saja bagi saya udah cukup ya moms, alhamdulillah. Oke, lanjut setelah masak saya bersihin kompornya, karena saya mau pasang stiker kompor yang kemarin saya order di Shopee moms. Kompor ini udah lama ya, udah sekitar berapa tahun ya, kurang lebih 8 tahun gitu ya. Jadi saya mau kasih stiker biar ada tampilan baru gitu. Dan ini juga udah saya cuci pakai sabun, pakai spons. Dan itu di tepi kotakan kompornya itu ada kayak ngerak-ngerak gitu ya moms, karena kompor ini tuh difungsikan ya untuk bikin jualan gitu ya. Jadi selalu dipakai lama juga gitu kan, berjam-jam buat masak-masak gitu kan, jadinya ada kerak-kerak kayak gitu juga. Dan juga ini di bawah kompornya saya sekalian saya bersihin juga ya. Oke, kalau udah semua disabun permukaan kompornya, jadi saya lap dulu pakai tisu. Kenapa saya kasih sabun? Karena ini kan tadi bekas itu ya buat masak-masak, jadi kena minyak gitu ya kan moms. Jadi biar hilang minyaknya dan stikernya bisa benar-benar nempel. Dan kompornya udah bersih, langsung aja kita tempelin stikernya ya moms.
ukur dulu, dipasin dulu ya. Nah, ini udah saya ukur, jadi langsung saya buka aja itunya, perekatnya itu ya, lapisan stiker kompornya itu. Jadi saya regatin. Pokoknya harus diukur dulu ya, Moms, dipasin, karena ini apalagi yang bermotif kayak gini ya, biar motifnya itu letaknya pas gitu. Dan ternyata pasang kompor ini mudah ya, Mam. Ya, mudah-mudah. Ya, lumayan lah. Gampang-gampang susah gitu ya. Oke, kalau udah pas gitu ya, kita buka lagi perekat di bawahnya itu. Sedikit-sedikit sampai habis menutupi kompornya. Oke, kalau udah langsung kita rapiin aja yang di bagian depan. Ini kalau nggak hati-hati itu akan nanti suka bergaris gitu ya, Moms. Kalau nggak hati-hati sih, kalau ada gelembung kayak gitu jadinya bergaris. Nah, karena udah selesai ya, tinggal kita lobangin aja. Ini saya lobangin untuk bagian tungku kompornya. Kalau udah langsung aja kita pasang tungku kompornya ini, tatakan kompornya ya. Dan jangan lupa dipasin biar nggak goyang-goyang kalau buat masak. Oke, sekian video kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya, Moms. Jangan lupa like, komentar, dan juga yang belum subscribe, subscribe ya. Wassalamualaikum.